السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita masih bisa beristiqamah, membaca zikir, salawat, memandang wajah-wajah cucu-cucu baginda Nabi besar Maulana Muhammad, dan niat beriktikaf di masjid ini guna menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kepada anak guru kami tercinta daripada almarhum al-arif billah al-habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Beliau guru kita al-habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Saqaf yang ada di tengah-tengah kita. Semoga dengan kedatangan beliau menyenangkan hati guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf, dan kita bisa mendapatkan keberkahan daripada beliau. Hadirin, tidak berpanjang lebar saya berdiri di tempat ini. Saya hanya mengucapkan jazakallah khair kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf yang telah memberikan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Tidak lain tidak bukan agar kita semuanya tidak putus untuk mendapatkan keberkahan dari kakek beliau Sayyidil Habib Al-Barakah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf kepada ayahanda beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf, dan alhamdulillah sekarang diteruskan oleh anak beliau. Mari kita pengen dengar cerita Sayyidil Walid di masa-masa akhir beliau ingin berhadapan dengan Allah dan datuk beliau Nabi besar Maulana Muhammad. Sepatah dua patah kalimat dari saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan kepada Al-Habib Da'illallah Al-Ustaz Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad sallallahu alaihi wa tafaddal sallallahu ala Muhammad sallu ala nabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah ومنانه الغامرة وأياديه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدي أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه العنجم الزاهرة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتندلك بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan dan senantiasa saya doakan guru kita bersama Da'ilullah Habiban al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf Hafizahullah wa ra'ah. Kita doakan panjang umur, sehat afiah, dikabulkan semua hajat dunia akhiratnya. Dan begitu juga saudara-saudara beliau Habib Abdullah, Habib Mustafa, Habib Qasim, dan di sini banyak lagi para habaib, ada Habib Yusuf bin Hussein Ali Idrus, Habib Abu Bakar bin Hussein Ali Idrus, ada saudara saya juga Habib Ahmad bin Agil Al-Attas, para kiai, para asatid, para jamaah yang antum semua beruntung, beruntung antum
karena antum punya guru Habib Hasan dan semua saudara-saudaranya ini sangat dicintai oleh Sayyidil Walid. Memang sejarah membuktikan saya punya kakek Jiddil Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Beliau adalah salah satu murid yang terkecil, murid yang mengalami masa Habib Abdullah Keramat Empang Bogor. Sayyidil Walid Habib Abdurrahman itu pernah cerita, ane termasuk orang luar yang bebas keluar masuk, yang bebas keluar masuk kamarnya Habib Keramat Empang. Dan kami semua merasakan keberkahan daripada Habib Keramat Empang Bogor. Dan saya punya kakek sangat cinta dengan Bogor, apalagi dengan Keramat Empang Bogor. Bukti dari rasa cintanya beliau, beliau tidak mau meninggal dikuburkan di Jakarta. Beliau mau dikuburkan di Bogor. Jiddi Ahmad, saya punya kakek, abah daripada Sayyidil Walid Habib Abdurrahman. Beliau datang dari Hadramaut. Hadramaut berlayar lagi ke Singapura. Dari Singapura beliau sampai ke kota Bogor pula. Dan beliau sampai akhir hayatnya menetap di Bogor dan berkhidmat kepada kakek daripada Habib Hasan, yaitu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang. Saya dapat kisah ini, saya punya kakek Habib Ahmad itu, dan ini menjadi ibroh, pelajaran buat kita yang berharga. Kenapa? Betapa pentingnya kita berkhidmat, betapa pentingnya kita melayani guru, betapa pentingnya kita mengabdi kepada guru. Dan yakinilah guru-guru kita itu adalah mereka para aulia min wali min aulia illah. Hati-hati kita yakini guru-guru kita yang ada yang masih hidup ini, yang istiqomah, yang soleh-soleh. Apalagi para habaib kita sekarang ini yang udah jelas. Al-Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, beliau pernah berkata, "In lam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi waliyun." Jika para ulama-ulama itu, mereka itu bukan kekasih Allah, pasti Allah tidak akan memiliki satu kekasih pun. Dulu enggak ada yang nyangka si fulan wali, Habib itu wali, kiai itu wali, enggak ada yang nyangka. Begitu meninggal baru terkuak. Saudara, sebetulnya saya enggan, hati ini masih ya menangis dengan kepergian murabbi wa ruhi jasadi Sayyidil Walid. Walid itu adalah sosok abah, sosok guru yang sangat beliau itu menghormati gurunya. Orang alim banyak di zaman kita, banyak orang alim, tapi belum tentu barokah ilmunya, belum tentu saudara. Walid punya guru banyak, di antara beliau punya guru adalah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Sahibul Girtas. Kita tahu Habib Husain bin Ali yang memegang sir khalifah daripada Habib Ali bin Husain. Walid, ini biar kita paham bagaimana
Walid memposisikan dirinya sebagai murid dan memposisikan putra daripada gurunya sedemikian rupa. Makanya Al-Faqir baru tahu. Pernah sekali waktu, ini menjadi catatan oleh saya. Kenapa Sayyidil Walid jika datang atau acara di Gang Bulu, di kediamannya Habib Hussein bin Ali Al-Attas, almarhum al-maghfurlah, beliau selalu datang awalan. Orang belum rame, Walid udah datang duluan. Ini beliau ngadain acara dua. Malamnya maulid, paginya haul abahnya. Selalu datang duluan. Tapi kalau giliran Habib Hussein bin Ali, putra guru Walid, beliau kalau datang maulid akbar di majlis ta'lim al-afad di Tebet itu selalu datangnya giliran orang udah rame. Baru datang, pulang duluan. Kebalik gak? Dan ini menjadi pertanyaan dalam hati saya. Sampai-sampai saya tanya. Dan mohon maaf, Habib Hussein itu Masya Allah, orangnya karim, luar biasa, tapi tegas. Dia kalau udah marah, makanya para habaib di Jakarta di masa hidup beliau itu menggelari Habib Hussein itu jenderalnya habaib. Kalau Habib Hussein udah bilang A, semuanya A insya Allah. Termasuk Walid begitu juga. Sekali waktu ane pernah dimarahin sama Habib Hussein di depan orang banyak. Ini mohon maaf, gak ada maksud untuk ya menjelek-jelek, enggak, tidak ada maksud. Ini hanya ya biar kita tahu hakikatnya seorang murid bagaimana memposisikan dirinya kepada putra guru. Jadi ingat, saat itu ngadu, ane ngadu sama Walid. Emang dibelain? Emang dibelain sama Walid? Enggak dibelain sama Walid. Walid diem. Sampai pada akhirnya Al-Faqir tanya, Walid, Walid kenapa sih Lid? Kalau giliran acara di Habib Hussein Walid datang duluan. Setiap tahun begitu, tapi kalau giliran Habib Hussein datangnya belakangan, pulangnya duluan. Walid ngomong cuman sedikit. Sayyidil Walid bilang apa? Ya waladi, hadza walad syaikhi. Hei anakku, Habib Hussein bin Ali itu anak guru Walid. Anak guru? Anak guru Walid. Sebagaimana Walid menghormati guru Walid Habib Ali bin Hussein, Walid wajib. Enggak boleh Walid telat. Coba tuh. Sekali waktu, kan dulu disebut ada tiga serangkai, Kiai Haji Abdurrahman Nawawi almarhum, kemudian Habib Hussein bin Ali, kemudian Sayyidil Walid. Kalau kemana-mana acara bertiga aja, sampai disebutin tiga serangkai. Lalu sekali waktu ini ceritanya dia, Walid rupanya ada masalah, ngambek sama Habib Hussein. Ngambek. Walid bilang, mat-mater kalau ada Habib Hussein, bilang Walid tidur. Bilang Walid tidur. Bener datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, mana Walid lo? Bilangin Habib Hussein datang. Bingung gak kita? Bingung gak? Bingung. Bentar ya Habib Hussein, ane lihat dulu. Habib, Walid tidur. Masa tidur? Bip Ali. Begitu Habib Hussein. Udah nunggu beberapa saat, pulanglah Habib Hussein. Ternyata apa? Ngambeknya cuma sehari doang. Sehari doang marahnya. Begitu dua hari kemudian, ternyata Habib Hussein dan Sayyidil Walid udah jalan lagi bareng kemana-mana. Sehingga apa? Sehingga Al-Faqir tanya, Lid, kenapa? Walid,
kok udah jalan lagi, udah baik lagi dengan Habib Hussein? Apa jawab Sayyidil Walid? Iya mat, Walid kemarinan itu mat malam mimpi, mimpi berjumpa dengan abahnya Habib Hussein, guru Walid, yaitu Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Walid ditegur sama Habib Ali. Habib Ali bin Hussein mengatakan, apa ya Ali, jangan tinggalin anak aneh Hussein. Kalau dia punya salah, Habib yang minta maaf sama ente. Beruntung kita, kita punya guru ini, orang-orang yang luar biasa. Sanad keilmuannya kita enggak ragukan lagi. Walid itu sebelum meninggal, seminggu sebelum meninggal dunia, masuk rumah sakit Abdi Waluyo. Kemudian didatangin oleh beberapa muridnya. Dan di situ ada umi saya. Walid ini udah ketergantungan akan oksigen sudah hampir 2 tahun. Jadi kalau mau tidur pakai oksigen. Karena apa? Karena beliau punya detak jantung ini ya. Bahkan jantungnya juga bermasalah. Ya, itu kalau tidur seberapa detik berhenti detak jantungnya. Lalu Walid membuka maksar oksigennya, ingin menyambut ini 2 orang muridnya yang datang. Walid itu kalau sama tamu, jangankan orang Islam, orang Kristen aja, orang Kristen ya pakai salung kalib, salung salib, pakai rantai salungnya, kalungnya salib, anting-anting, ditemenin duduk. Secape-capeknya Walid enggak pernah yang namanya aneh capek ya. Enggak, sampai tamunya yang malu hati sampai mengundurkan apa namanya pamit. Walid enggak pernah yang namanya kalau nemenin tamu itu siapa aja ditemenin. Allahumma shalli wa sallim. Kemudian apa? Dibuka masker oksigennya untuk berbicara sedikit menyambut kedatangan 2 orang muridnya yang mau izin mau pamit untuk umroh. Lalu Walid bilang apa? Walid mengatakan sambil matanya ke atas, ana melihat surga, ana melihat surga, dan semua yang bersama ana sekarang dan murid-murid ana, insya Allah semuanya akan berada di surga. Ini bisyarah buat kita, bisyarah. Walid itu sayang dengan Habib Hasan. Ane tahu persis, sayang, cinta luar biasa. Sampai-sampai Walid pernah mengatakan kepada saya, Hasan yurahibni ya Ahmad, Hasan yurahibni ya Ahmad. Habib Hasan itu menyambut Walid. Jarang Walid itu sampai membanggakan seseorang itu bicara dengan saya. Dan sayangnya, kesiannya dengan Habib Hasan itu seperti anak. Saya tahu persis. Walid itu lembut, dakwahnya lembut, semua lapisan cocok menerima dakwah Sayyidil Walid. Dan Walid adalah seorang wali min awliya'illah yang mastur. Satu ketika beliau punya kawan namanya Dr. Ismail. Dr. Ismail ini di tahun 2016 yang lalu kawan beliau mudakaroh. Beliau kalau hari Rabu itu ngajar syarah Ihya Ulumuddin, Ihtahafus Sadah Al-Muttaqin dan Fathul Bari. Dan beliau juga sering mudakaroh, bukan hanya dengan Dr. Ismail, dengan Habib Abdullah Ba'bud. Saya punya guru yang berada di Madinah. Lalu datanglah Dr. Ismail ini. Dr. Ismail ini belum pernah ke Jakarta, belum pernah ke Indonesia. Atas undangan Walid, Syekh Ismail ini datang.
Begitu mendekati Jakarta sebelum landing, ia tertidur. Dalam tidurnya, Dr. Ismail bermimpi melihat Asy-Syaikh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama besar, ahli tafsir. Lalu di sampingnya ada Sayyidil Walid. Ini Syekh Ismail belum pernah belum pernah melihat muka Walid, tahu, tapi secara langsung belum tahu. Jadi melihat karena sering berinteraksi, nelfon pakai apa namanya, kalau sekarang dulu zaman dulu Skype ya, tahun 2016. Jadi pernah melihat mukanya Walid, sudah kenal. Dia melihat Syekh Mutawalli, di sampingnya itu ada Sayyidil Walid. Kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan kepada Dr. Ismail yang sedang menafsirkan satu ayat yang beliau minta. Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, ini di samping saya adalah salah seorang wali min awliya'illah. Lalu Sayyidil Walid pun mengatakan demikian, ini di samping saya, beliau ini adalah seorang wali min awliya'illah minas salihin. Cerita ini beliau ceritakan pada saat ketemu, datang berjumpa dengan Walid di satu mobil, berjalan untuk ngurut Syekh Ismail yang sedang sakit kakinya di Pulau Jahe oleh Haji Hasbullah. Walid langsung, begitu yang nyupirin adalah salah satu muridnya, Ustaz Abdul Razak, langsung disumpah. Hai Abdul Razak, jangan kau ceritakan ini cerita kepada siapapun sebelum Walid meninggal dunia, atau sampai Walid meninggal dunia. Dan Walid kalau mimpi, kalau berjumpa dengan Rasulullah, beliau jarang cerita kepada anak, tapi beliau cerita kepada anak cucunya. Di antaranya anak saya saat memijit Abdul Qadir yang sekarang masih belajar di Ahgab, mohon doanya mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Walid mengatakan kepada anak saya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, syuf jaddak syuftun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam marrat wa karrat la tuhsa. Hai Abdul Qadir, kakekmu ini, Walid ini, sering mimpi Rasulullah. Sering mimpi Rasulullah, enggak kehitung. Hai Abdul Qadir, tusaddiqni amla, kau percaya apa enggak? Sallu ala Nabi. Bahkan diciriin, dikasih tahu, Rasulullah itu kalau ketemu Walid, Rasulullah itu menutupi, suka pakai sorban warna hijau, ditutupi itu dengan sorbannya warna hijau, wajahnya terang. Mudah-mudahan semua jamaah yang di sini bisa melihat wajah Rasulullah. Jangan tinggalin guru antum, jangan tinggalin ini majlis. Ini majlis penuh asrar wal madad. Rugi antum yang istiqomah, antum aja di sini nggak bisa. Kita nggak ada yang bisa, kita andelin lah amal kita, walau apa nggak ada. Kecuali madad daripada guru-guru kita. Pertolongan dari guru-guru kita. Kalau Sayyidil Walid, guru-guru kita, mampu memberikan pertolongan dohir saat mereka masih hidup di dunia, apalagi kalau sudah meninggal dunia, mereka lebih mudah lagi menolong kita. Tahun 2000 yang lalu, ada seorang ustazah Bahijah Hamid, istri daripada Kyai Haji Yazid Ramli. Beliau salah satu murid
kesayangan Walid. Dan Walid juga sangat sayang kepadanya. Beliau membeli tanah untuk pondok pesantren di daerah Citayam. Saat itu surat-suratnya itu dimintain untuk ngurusin surat-surat sama lurahnya dimintain 200 juta. Ini 20 tahun yang lalu. Mungkin harga tanah dengan ngurusin surat-surat mahalan surat-suratnya. Lalu terpaksa ini RW gak berani ngadepin ini lurah karena lurahnya ini preman, tatonya banyak. Saat itu pergilah ini suami istri Ustazah Bahijah dan suaminya untuk menghadap sang lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Bahijah begitu lihat ini lagi apa lurahnya ini pakai kaos oblong, tatonya banyak, kalah jengking melulu, ketakutan. Bang, ya serem banget bang. Katanya Kiai Haji Romli, udah jangan pakai takut, sama-sama makan nasi gitu. Begitu ngobrol, begini Pak Lurah, saya mau iniin Pak Lurah, surat-surat saya ini mau diberesin, minta tanda tangan. Oh saya bukan lurah, saya kepala desa, kalau lurah ada gajinya. Benar begitu, ada gajinya katanya. Lalu cerita-cerita ngobrol-ngobrol, saya mah begini-begini nih, biar tatoan banyak, saya kalau maulid itu hadir, datang, dan duduk saya aja di sampingnya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Begitu dengar nama Sayyidil Walid, dikasih unjuk lagi, ini Pak Kades, Habib Ali yang ini yang ditebak, iya itu mah guru saya. Ini kan orang Citanya ngomongnya begitu, ini guru saya. Langsung Ustazah Bahijah SMS ke Sayyidil Walid. Assalamualaikum Habib, tolong dong Habib, telepon Bahijah sekarang penting Habib. 5 menit kemudian telepon Walid. Senang Ustazah Bahijah, langsung dikasih, minta tolong supaya mendapatkan keringanan dari harga 200, karena memang dia ngakunya nih si Kades ini murid Walid, sering ketemu Walid, kalau duduk maulid juga ya di samping Walid. Begitu nerima telepon dari Sayyidil Walid, ngomong panjang lebar, dia yang ngucapin apa, beres Habib, udah ngomongnya beres aja, selesai tutup. Mana yang mau ditandatangan? Tanda tangan. Selesai tanda tangan. Berapa Pak Kades? Udah gak usah bayar, bawa pulang. Bawa Bu, ini 200 juta ente. Sallu ala Nabi. Ini Kades ngotot minta duit 200 juta, kalau gak mau tanda tangan. Lalu Ustazah kasih deh kepelin 2 juta. Dari 200 juta hanya bayar 2 juta. Lumayan gak? Bukan lumayan lagi. Berarti ada berapa tuh? 198. Lumayan ya. Buat modal, buat kawin lagi. Kok gak ada yang amin sih? Amin dong ya. Iya saya umur saya udah 50. Habib Hasan ya. Ya kurang lebih ya di bawah saya dikit. Betul gak? Iya biar pada nambah semua, amin. Abis dari tadi sedih melulu, betul nggak? Aminnya ragu-ragu. Di sini banyak kan jomblo, beb, bau sangit. Ya, kemudian, lanjut nggak? Dikit lagi deh. Anda ngomong nih, ya Allah. Sebetulnya udah nggak mau ngomong, Anda terus terang aja, ya. Ane begitu Habib Hasan suruh datang, ane langsung ingat Walid, udah ingat Walid, nggak ada di otak ane apa. Ane belum tidur 2 jam dari subuh, ya. Nggak lihat nih muka ane nih, ya. Tapi masih keren kan? Salam ala Nabi. Iya, ane Habib Hasan nih wajah yang ditunggu-tunggu, betul nggak? Iya, ahlu tauhid, sama-sama bininya satu. Minal muwahidin ya. Kemudian lalu Ustazah Bahijah ini wirang luar biasa.
Begitu udah selesai urusannya, problemnya ini selesai, langsung laporan ke Walid. Habib, terima kasih banyak Habib, Walid udah nolongin saya begini, 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 begini. Kalau enggak Habib, aduh, ane mesti bayar 200 juta, Habib. Habib langsung saya telepon, ya, SM dikonfirmasi nih, Walid. Walid telepon Ustazah, apa namanya, saya SMS, ya, ane SMS, Walid langsung telepon. Kata Walid, boro-boro ane baca SMS, boro-boro ane baca. Ane enggak nelpon, wala SMS ente jawab enggak, Bahijah. Terus siapa Lid yang nelpon? Walid yang nelpon, suara Walid, nomor Walid. Walid senyum aja. Walid hanya senyum aja. Emang Walid biarpun udah di akhir umurnya, ada orang ngundang di mana aja enggak pernah nolak. Walid prinsipnya idkholus surur, nyenengin hati umat, nyenengin hati. Dan beliau berpesan kepada saya, ya Ahmad, la tabi' ghali. Hei Ahmad, kalau ente udah dakwah jangan suka jual mahal, apalagi pasang tarif. Wa ba'din, nanti ente batabe rohis, enggak ada yang mau. Ente mau jual murah enggak laku. Banyak yang model begitu. Kemudian inilah apa yang terjadi antara Ustazah Bahijah ini. Apa namanya? Karomah atau madad? Inilah madad, inilah bentuk karomah daripada Sayyidil Walid. Dan banyak yang lainnya, Habib Hasan lebih paham, ya. Habib Hasan itu lebih paham. Habib Hasan itu punya, ya, mata hatinya, firasatnya, semuanya ini tajam, ya. Karena itu saya enggak tahan lama-lama ngomong, ya, Sayyidil Walid. Yang jelas mudah-mudahan antum memandang Al-Fagir, antum memandang, ya, cucu-cucu daripada Habib Keramat Empang, semuanya ini cucu-cucu Rasulullah, ya. Di sini ada Kiai Ma'mur Murad, murid Walid juga, ya. Murid wah, murid Walid, tapi dia jadi murid aneh juga, ya. Kenapa? Ibnu Syekh, ya. Ya. Betul enggak? Iya, jangan lupa setoran. Ya, kalau murid jarang setoran, bukan murid, enggak diakuin, betul enggak? Ya, ini saja yang dapat Al-Fagir sampaikan, lebih kurang yang mohon maaf, ya, minta doanya, ya, umi saya, ya, biar agar Allah Ta'ala panjangkan umurnya, ya, dan kita semua pulang dari sini dapat berkah dunia dan akhirat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada guru kita. Kita doain Habib Ahmad biar panjang umur, bisa nurusin daripada ayahandanya Al-Habib Ali, dan dakwah beliau tidak berhenti di Jabodetabek.